Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Adik Airbrush. Di video kali ini saya akan membagikan video proses pengecetan helm KYT ala kartun drawing. Seluruh prosesnya saya menggunakan cat semprot dari Shogun Z dengan bantuan spidol untuk membuat garisnya. Langsung saja kita ke tahap prosesnya. Kondisi helm ini sudah lumayan jelek kondisi catnya. Kita pretelin dulu bagian-bagian helmnya. Lanjut saya akan hilangkan logo KYT-nya. Biasanya bagian ini rawan ngangkat jika tidak dihilangkan. Saya hilangkan menggunakan amplas mesin. Lanjut saya amplas menggunakan amplas nomor 400. Lalu cuci hingga bersih. Setelah bersih dan kering, lanjut saya tutup bagian karetnya dengan masking kertas. Lanjut saya beri dasar epoksi putih dari Shogun Z. Epoksi ini cocok digunakan untuk warna-warna cerah, sehingga tidak perlu lagi memakai dasaran warna putih. Saya semprotkan sekitar 2 lapis dengan jeda antara 10 menit dari lapis pertama. Setelah epoksi kering, biasanya saya tunggu pengeringan sehari baru lanjut ke proses ini. Saya mulai dengan warna rose pink. Lanjut warna yellow. Saya semprotkan secara acak dan gradasi. Lanjut warna red 7001. Lanjut warna red 701. Lanjut pink 7002.
Pada bagian perintilannya saya warnai dengan warna red 7001. Saya semprotkan sekitar 2 lapis. Setelah kering, lanjut copot bagian topinya. Saya clear dahulu sekitar 2 lapis. Setelah kering sehari, lanjut saya amplas lagi menggunakan amplas nomor 1000. Setelah pengamplasan secara merata, lanjut ke proses coret-coret menggunakan spidol. Saya mulai dengan spidol warna hitam. Lanjut dengan spidol warna putih. Setelah selesai, lanjut ke tahap clear coat. Saya clear menggunakan clear diamond dari Shogun Z. Saya semprotkan tipis-tipis dahulu secara merata. Saya semprotkan clear sekitar 2-3 lapis dengan jeda antara 10 menit tiap lapisnya.
Setelah kering sehari, lanjut saya kelupas semua maskingnya. Lalu pasang bagian-bagian perintilannya. Dan ini hasil akhir setelah melalui proses yang cukup lumayan panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.